Minangka tarekah pikeun nyindekeun kasayagaan anggota polisi lebah ngajaga keamanan Pilgub Jawa Barat 2018, rengrengan Polres Cianjur diperiksa kesehatan ku bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Barat. Lianti pemeriksaan kesehatan anggota Polres Cianjur ge diperedih sangkan ngalakonan tes kejiwaan. Rengrengan Kepolisian Resor Cianjur diperiksa kesehatan anak ku bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Barat di Aula Mapolres Cianjur Poe Salasa Beurang. Eta pemeriksaan kesehatan teh ngawengku tes darah, kondisi fisik kawas panon, caraham, kaayaan organ dalam sarta tes urin. Eta hal teh dilakonan pikeun ngariksa kaayaan kesehatan sarta panyakit anu ngeunteu pan saban personel. Lianti gitu anggota Polres Cianjur tim Mimiti Bintara tepi ka Perwira diperdih ngalakonan tes kejiwaan. Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Polisi Soliah Nandeskeun eta pamariksaan kesehatan sarta kejiwaan teh dilakonan dina raraga yang hareupan pengamanan Pilkada Kalawan Walatra, utamana dina prak-prakan pemilihan gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018. Lianti Polres Cianjur eta program kesehatan ti Polda Jawa Barat teh dilakonan pikeun sakumna rengrengan Polres di Jawa Barat. Tes saya untuk pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan Polda Jabar ke Polres-Polres dan saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan berkala di Polres Cianjur, di mana Polres Cianjur mendapatkan jatah sebanyak 205 personil untuk mengikuti pemeriksaan tes berkala. Dalam artian kegiatan ini agar seluruh anggota Polres, khususnya Polres Cianjur, dina kaayaan fisik anu sehat, anggota polisi dipiharap bisa ngalakonan pancena secara maksimal, utamana lebah ngajaga keamanan Pilkada Kalawan Walatra jaga. Heri Setiawan, Bandung TV.